Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kami dalam sesi webinar pada kali ini. Untuk makluman semua, sesi webinar ini diadakan bersempena dengan Minggu Keusahawanan Minggu PKS Kebangsaan 2021 yang dianjurkan daripada 26 Jun sehingga 4 Julai. Untuk makluman semua, topik kita untuk sesi webinar pada kali ini adalah bertajuk Mara Cakna Usahawan Terengganu bersama dengan panel kita yang hari ini adalah daripada Mara sendiri, Encik Zainal Abidin bin Yusof, merupakan ketua penolong pengarah pembangunan usahawan Mara Negeri Terengganu. Selain itu juga kita ada Encik Ridwan Musa juga daripada Ledakan Digital bersama-sama juga kita hari ini. Jadi apa khabar Encik Zainal? Khabar baik, Alhamdulillah. Encik Ridwan? Alhamdulillah, sihat. Okay. Sebenarnya dengan Minggu PKS ni, kita dalam zaman pandemik musim COVID ni, so selalunya kita buat fizikal lah Minggu PKS untuk tahun ni. Lain daripada yang lain, kita buat sesi online webinar. So harap semua tuan-tuan dan puan-puan juga dapatlah banyak info berkaitan dengan MARA, bantuan-bantuan yang disediakan oleh MARA sendiri. Okay, tanpa melengahkan masa, Encik Zainal, saya serahkanlah kepada Encik Zainal untuk menceritakanlah tentang bantuan-bantuan yang disediakan oleh MARA ni. Silakan. Okay, terima kasih Puan Ain atas kesudian pihak SME Corp menjemput pihak MARA memberi sedikit sebanyak taklimat dan juga memperkenalkan produk-produk MARA yang ada sekarang ini bagi membantu usahawan-usahawan yang terkesan di luar sana. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi ini saya akan memberi taklimat berkaitan dengan cakna usahawan MARA Terengganu. Dan kalau kita lihat pada hari ini dan juga pada masa kini, kita melihat usahawan memang terkesan dengan pandemik, tambah-tambah lagi dah masuk 3.0 pandemik COVID-19. So dia memang memberi kesan yang teramat kepada usahawan pada hari ini. So saya bersama-sama saya juga adalah Cik Ridwan dari Ledakan Digital yang akan memberi sedikit sebanyak berkaitan dengan program yang kita bekerjasama dengan Ledakan Digital berkaitan dengan Payamo dalam Shopee. InsyaAllah kita akan dapat mendengar penerangan sedikit sebanyak berkaitan dengan pemasaran di atas talian. So saya tanpa melengahkan masa, oleh kerana masa yang begitu singkat untuk diberikan, saya akan meneruskan penerangan berkaitan dengan MARA. Jadi kalau kita boleh lihat kita punya program di bawah MARA berkaitan dengan program-program MARA yang sekarang ini yang kita ada adalah okey, boleh nampak saya punya slide. Tuan-tuan boleh nampak ke saya punya slide? Kau boleh nampak mak saya punya slide, Wan? Boleh. Nampak slide, eh? Okey, boleh terus. Okey, terima kasih. So, program sektor keusahawanan Majlis Amanah Rakyat hari ini memfokuskan kepada membangunkan komuniti usahawan yang dinamik, yang mana kita memfokuskan kepada tiga perkara yang mana memang rata-rata dalam ekosistem pembangunan usahawan ini. Oleh kerana MARA adalah mempunyai satu ekosistem yang lengkap dengan pembangunan usahawannya, pembangunan bisnesnya dan juga kemudahan sokongan, yang mana di bawah pembangunan usahawan kita mempunyai latihan keusahawanan
mengandungi kursus-kursus yang kita jalankan, dan kita ada coaching and mentoring yang mana kita memfokuskan membangunkan usahawan-usahawan supaya syarikat mereka boleh sustain tambah-tambahan lagi dalam keadaan pandemik hari ini. Dan juga kita ada pakar runding yang mana kita cari pakar-pakar dalam sektor yang sama supaya boleh membantu usahawan ke arah yang lebih dinamik dan juga dan lebih berdaya saing. Dan juga kita ada pembangunan bisnes yang mana kita memfokuskan kepada program-program khas yang kita sebagai contoh program-program khas yang saya boleh bagi di sini, dia banyak program khas yang kita jalankan sekarang ini. Salah satu yang tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat adalah UNI Clinic, UNI Farmasi yang dah ada di seluruh negara. Kita juga ada akses untuk akses pasaran dan juga infrastruktur industri, dan bagi mengukuhkan pembangunan usahawan dan juga pembangunan bisnes ini, kita ada kemudahan sokongan yang mana kita memberi pembiayaan perniagaan, infrastruktur perniagaan dan juga khidmat nasihat. Banyak mara membantu usahawan-usahawan di luar sana menggunakan ekosistem pembangunan usahawan ini. Untuk tuan-tuan dan puan-puan yang dikasih sekalian, kalau kita lihat MARA memfokuskan yang pertama memberi fokus kepada kelestarian usahawan dalam perniagaan yang mereka ceburi. Itu yang memberi fokus. Yang fokus kedua adalah pertumbuhan perniagaan, iaitu memberi sokongan kepada perniagaan yang berpotensi untuk meluaskan pasaran dalam dan luar negara. Bukan kita fokus kepada dalam saja, dan juga kita akan fokuskan hantar produk kita ke luar negara. Dan fokus ketiga adalah pembangunan usahawan baharu, memberi fokus kepada modal insan yang dibangunkan melalui ekosistem pendidikan dan latihan MARA. Oleh hari ini, kita hanya berbicara berkaitan dengan sektor keusahawanan, maka kita memfokuskan pada lima industri. Yang mana lima industri ini, lima industri fokus kita adalah kepada yang pertama adalah automotif. Automotif yang mana ada bekel-bekel kereta yang berkaitan dengan kereta kenderaan-kenderaan lah. Kenderaan-kenderaan yang memang termasuk dalam automotif. Yang ini yang kita fokuskan untuk automotif. Yang kedua adalah dalam industri F&B, iaitu makanan dan minuman, yang mana usahawan-usahawan yang mengeluarkan produk-produk dalam makanan dan minuman juga termasuk dalam fokus kita, industri fokus kita. Yang ketiga adalah perkhidmatan, yang mana kalau kita boleh menceritakan berkaitan dengan perkhidmatan inilah termasuklah restoran, catering. Kadang-kadang kita salah tafsir antara makanan dan minuman ini lebih kepada macam restoran, dia akan related dengan F&B. Bukan, kita kalau restoran kita lebihkan kepada perkhidmatan, dia menyediakan perkhidmatan dalam makanan dan minuman. Dan juga kita memfokuskan kepada pembinaan construction, yang mana kita bangunkan sekali dengan kontraktor-kontraktor yang memerlukan kepada pembiayaan, yang memerlukan pensijilan, yang itu juga kita menjadi satu fokus kepada industri pembinaan. Dan yang seterusnya, yang kelima adalah gaya hidup, yang mana kita memfokuskan kepada industri-industri pembuatan batik contohnya. Itu yang termasuk dalam gaya hidup, kosmetik, produk-produk kosmetik, itu masuk dalam gaya hidup. Yang mana kelima-lima industri ini yang menjadi fokus utama kepada MARA bagi membantu usahawan yang berada di luar sana. Untuk saya menceritakan, kalaulah berkaitan dengan pembangunan usahawan mengenai pembangunan
usahawan itu sendiri yang mana MARA mempunyai ekosistem yang lebih kepada latihan keusahawanan. Yang ini yang dikatakan MERIK, program latihan bersepadu keusahawanan MARA, yang mana kita hari ini memfokuskan kepada latihan keusahawanan yang lebih kepada digital. Untuk kita meningkatkan keupayaan dalam kemahiran pendigitalan dan juga meningkatkan nilai tambah usahawan dengan pensijilan dan juga meningkatkan jualan dan pemilik aset syarikat. Yang hari ini rata-rata kalau kita melihat banyak program-program berkaitan dengan pendigitalan yang mana latihan-latihan ini diberi bagi memantapkan usahawan-usahawan ke arah pendigitalan dan juga memasarkan produk-produk mereka ke arah atas talian. Program permohonan latihan ini adalah secara atas talian melalui portal My Usahawan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh layari portal My Usahawan dan tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat program-program yang dirancang dan yang telah dirangka untuk melaksanakan program-program tersebut di dalam My Usahawan. Banyak program-program berkaitan dengan program-program berkaitan dengan pendigitalan dan juga program-program berkaitan dengan pensijilan. Dan untuk tuan-tuan memperolehi program-program ini, sebenarnya program ini boleh dimohon oleh semua usahawan-usahawan di seluruh negara. Kadang-kadang bergantung kepada negeri-negeri usahawan mana yang mereka memerlukan. Dan kalau kadang-kadang kalau Terengganu, saya khaskan untuk MARA orang usahawan di negeri Terengganu terlebih dahulu. Dan program ini adalah program untuk meningkatkan keupayaan dan kapasiti diri dalam bidang keusahawanan. Yang ini layak tuan-tuan layak memohon dan kita akan buat pemilihan berdasarkan kesesuaian usahawan-usahawan itu sendiri. Okey. Dan yang keduanya berkaitan dengan BASE. Program BASE ini adalah program peningkatan dan pembangunan standard perniagaan MARA. Yang mana program ini adalah dia lebih kepada grant sebenarnya, pemberian grant yang mana merupakan satu kemudahan yang disediakan bagi membantu meningkatkan standardisasi dan produktiviti syarikat. Yang mana hari ini kita memfokuskan kepada pengukuhan pemasaran dan penjenamaan dan pembangunan pendigitalan pengurusan syarikat, business coaching dan R&D. Yang mana tuan-tuan boleh rebut program-program dan juga gerang-gerang ini supaya memantapkan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Syaratnya mudah, senang. Saya terus menyatakan syaratnya supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat dan adakah tuan-tuan dan puan-puan termasuk dalam golongan yang telah kita tetapkan. Syarat memohon, pertama, mestilah warga negara Malaysia bertaraf Bumiputera. Ia wajibnya adalah warga negara Malaysia bertaraf Bumiputera. Iaitu yang pertama. Yang keduanya adalah mesti berumur antara 18 hingga 60 tahun. Yang ketiga, berkemahiran dan berpengetahuan dalam bidang perniagaan yang diceburi. Mesti berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat, SSM, itu di Semenanju Malaysia, dan atau pihak berkuasa tempatan di Sabah dan Sarawak, serta telah menjalankan perniagaan sekurang-kurangnya 6 bulan. Sekurang-kurangnya 6 bulan. Dan perniagaan persendirian atau perkongsian atau syarikat sendirian berhad, kalau sendirian berhad mestilah mempunyai 51% pegangan saham Bumiputera. Maka kalau nak diceritakan bahawa kalau syarikat sendirian berhad, kalau ada rakan kongsi bukan Bumiputera, maka pemilikan pegangan saham mestilah 51% dimiliki oleh Bumiputera. Macam tu. Dan begitu juga kalau ada perkongsian, kalau ada syarikat perkongsian, mestilah juga memiliki 51% pegangan saham
untuk syarikat perkongsian. Kena ada perjanjian dalam tu. Okey. Yang untuk seterusnya adalah ADAPT, dipanggil Program Pembangunan Teknologi ataupun Advanced Technology Entrepreneur Development Program, yang mana program ini adalah merupakan program yang menyediakan kemudahan bagi membantu usahawan meningkatkan penggunaan teknologi tinggi yang merangkumi pengeluaran, pembuatan produk dan juga pengurusan berkaitan perniagaan. Yang mana skop kemudahannya adalah latihan pembangunan teknologi, pembangunan penyelidikan dan teknologi, inkubator dan seterusnya adalah geram peningkatan pengeluaran dan pengkomersialan. Yang mana kalau kita hari ini melihat produk-produk transformasi kepada produk yang adanya inovasi ke atas produk, boleh memohon untuk mendapatkan grant kepada program pembangunan teknologi ini. Contoh yang mudah hari ini adalah program yang selama apa ni, produk yang dibangunkan secara biasa ataupun secara manual, kalau dia nak transform kepada produk yang yang tahan lama menggunakan teknologi di top, itu juga boleh dipohon untuk membuat R&D untuk buat R&D menggunakan geran ini, geran ADAPT ini, supaya di situ ada menunjukkan bahawa penyelidikan dan teknologi tadi menggunakan pembangunan penyelidikan dan juga teknologi, biasanya dia mestilah berkait rapat dengan industri ataupun dengan universiti yang membuat kajian dan penyelidikan tersebut. Okey, yang ini berbentuk grant juga seperti mana yang base tadi berbentuk grant. Yang terbaru pada tahun ini, MARA lebih memfokuskan memberi tumpuan yang jitu kepada program persijilan usahawan dipanggil BEST, di mana Business Arrangement Standardization dan Transformation ini, BEST ini adalah merupakan program persijilan keusahawanan bagi membantu meningkatkan standardisasi produktiviti dan transformasi syarikat. Yang mana kalau kita lihat rata-rata hari ini Bumiputra kurang memfokuskan kepada program persijilan halal contohnya, maka kita sediakan grant untuk tuan-tuan dan puan-puan memfokuskan kepada persijilan halal. Kita hanya bayar kepada konsultan, yuran konsultan, dan itu saja yang untuk kita bagi untuk grant kepada usahawan-usahawan untuk membayar yuran konsultan. Yang mana kalau kita lihat skop kemudahan adalah program persijilan perniagaan dan pembangunan standardisasi, yang mana pelaksana program adalah latihan persijilan di bawah BEST tadi, latihan persijilan, klimat pakar runding dan business coaching. Kalau kita lihat latihan persijilan ini yang baru-baru ini yang kita buat dengan membangunkan kontraktor belia, maknanya kita bagi latihan untuk mendapatkan persijilan CIDB dengan kita melatih untuk menjadikan belia-belia ini sebagai seorang kontraktor. Dan yang keduanya adalah khidmat pakar runding, yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan di luar sana memerlukan khidmat pakar runding untuk menghasilkan, untuk dikatakan untuk mendapatkan persijilan, contoh persijilan ISO, persijilan halal dan juga persijilan-persijilan yang amat diperlukan untuk memberi peningkatan dan juga kepercayaan pelanggan-pelanggan tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, bolehlah memohon di bawah program BEST, program persijilan usahawan, yang mana program-program ini
mempunyai syarat yang yang sama seperti mana adapt dan juga base, yang mana syaratnya mestilah warga negara Malaysia bertaraf bumi putra, mesti berumur antara 18 hingga 60 tahun, berkemahiran dan berpengetahuan dalam bidang perniagaannya. Perniagaan mempunyai potensi untuk berkembang dan memerlukan peningkatan dari pelbagai aspek. Usahawan yang boleh memberi komitmen sepenuhnya terhadap program yang ada dan seterusnya mestilah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, iaitu SSM, itu di Semenanjung Malaysia, atau pihak berkuasa tempatan bagi di Sabah, usahawan-usahawan berada di Sabah dan Sarawak serta telah menjalankan perniagaan mereka sekurang-kurangnya 6 bulan. Perniagaan persendirian atau perkongsian atau syarikat persendirian berhad mestilah mempunyai 51% pegangan saham bumi putera, sama dengan program-program. Ini juga adalah grant yang kita pihak MARA memberikan kepada usahawan di luar sana yang ingin memperolehi persijilan. Kerana persijilan ini juga melambangkan kepercayaan kepada pelanggan-pelanggan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So yang untuk seterusnya, saya ada sedikit sebanyak untuk menerangkan tentang Get to Global ini, walaupun dalam keadaan pandemik hari ini kita tidak boleh berfikir secara untuk memasarkan produk kita secara dalaman sahaja, maka kita perlu berfikir secara meluas, yang mana kita beranggapan dan juga berimpian produk kita, walaupun berada di produk diusahakan oleh orang Terengganu, tapi boleh memasarkan produk kita keluar daripada negeri Terengganu ini. So maka MARA juga menyediakan program Get to Global, yang mana program ini merupakan satu kemudahan yang disediakan bagi membantu syarikat bumi putera mengembangkan pasaran di peringkat domestik hingga ke global. So untuk kemudahan ini, peningkatan penjenamaan dan akses pasaran antarabangsa mengikut standard export, dan juga pengurusan ekspor perniagaan, latihan khusus seminar persidangan ekspor yang boleh kita buat, dan jaringan perniagaan sesi pemandangan antarabangsa dan juga business coaching. Walaupun dalam keadaan pandemik hari ini, usahawan di luar sana tidak boleh pergi ke luar negara, tapi tidak semestinya produk tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh sampai ke luar negara. Ada cara, ada kesungguhan, insyaAllah sampai produk tuan-tuan dan puan-puan berada di luar negara. Dan juga MARA Terengganu sedang merancang dengan kerjasama-kerjasama dengan syarikat-syarikat ataupun industri yang berada di luar negara bagi membolehkan usaha-usaha ini menghantar produk mereka ke luar negara. Walaupun tidak satu kontena, mungkin sebahagian kontena, separuh kontena boleh dibuat dan boleh menghantar produk-produk, terutamanya produk halal, ke negara-negara yang kurang lagi mendapat produk-produk halal, contohnya di Jepun, Australia, dan juga negara-negara lainlah, yang boleh kita bekerjasama. Dan kita tahu ramainya orang Malaysia berada di luar negara yang boleh kita bekerjasama untuk menghantar produk kita ke luar negara. Kita jangan kata kita tak boleh pergi dan produk juga tidak boleh pergi. Tidak. Maka walaupun kita tidak boleh pergi ke luar negara, tak boleh keluar, tapi produk kita masih lagi sampai ke luar negara, insyaAllah. Dan syarat-syaratnya adalah sama juga. Mestilah warga negara Malaysia bertaraf bumi putera, berumur antara 18 hingga 60 tahun, berdaftar dengan SSM, dan juga, dan yang ini berbeza sikit adalah yang telah menjalankan perniagaan sekurang-kurangnya 1 tahun. Sekurang-kurangnya 1 tahun mesti telah menjalankan perniagaan. Dan syarat yang sama, yang seterusnya, perniagaan perkongsian persendirian atau syarikat persendirian berhad mestilah juga dimiliki 51% pegangan saham oleh bumi putera. Okey. Dan untuk seterusnya yang
yang ada dalam program MARA ini adalah program pencutan usahawan baru, iaitu STAR, STAR Accelerator Program, yang mana untuk menyediakan ruang dan kelengkapan perniagaan kepada usahawan baru yang ingin menceburi bidang perniagaan, yang mana kita hari ini banyak memfokuskan kepada lepasan IMA kita, pelajar-pelajar yang telah tamat belajar yang begitu bersemangat untuk menjadi usahawan. Kita sediakan menyediakan ruang dan kelengkapan pusat inkubator untuk pembangunan usahawan dan memberi lagi latihan untuk kesediaan peribadi dan juga model perniagaan dan membuat bimbingan dan pemantaran pemantauan mentoring dan juga coaching supaya mereka ini sebelum bersaing di luar sana mereka telah diberi kelengkapan keteguhan jiwa, keketaran semangat untuk bersaing dengan usahawan-usahawan yang berada di luar sana. Dan syaratnya adalah mesti warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 18 tahun, tidak melebihi 40 tahun semasa permohonan, tidak termasuk dalam senarai hitam MARA, dan seterusnya peniaga mengikut konsep pusat inkubator itu sendiri mempunyai potensi pengembangan perniagaan. Yang ini yang ada juga program-program yang kita buat oleh MARA buat untuk usahawan di luar sana, yang mana STAR tadi hanya kita memfokuskan kepada belia. Orang belia ini kita tidak lupakan. Kita juga membangunkan belia-belia supaya ia boleh meneruskan untuk generasi-generasi akan datang. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan penjana e-commerce, iaitu pelan penjana semula ekonomi negara yang mana membantu usahawan dan golongan yang terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19 untuk membina kejayaan dalam bidang keusahawanan dan juga meluaskan pasaran melalui media elektronik bagi mewujudkan kedai secara maya di platform e-dagang, yang mana hari ini MARA telah membuat satu kerjasama dengan Shopee di bawah penjana, program penjana ni, penjana MARA e-Shopee, yang mana kita outcome kita adalah membantu dan membuka peluang kepada usahawan dalam golongan yang terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19 dalam bidang masing-masing memasarkan produk melalui aktiviti pemasaran berimpak tinggi dan juga membangunkan kedai atas talian yang berada di kluster berkaitan secara nasional, dan juga mencari satu platform bagi meningkatkan pendapatan secara holistik dengan menerokai pasaran baru yang lebih terbuka melalui aktiviti pemasaran bersubtur. Yang mana yang MARA, program Shopee MARA ini yang kita pilih 20 orang daripada setiap negeri untuk dimasukkan dalam platform Shopee MARA ini di bawah program penjana e-commerce, yang mana kita MARA Negeri Terengganu telah menghantar lebih kurang 40 orang. Dia satu dah masuk dua sesi tahun yang kedua, yang kita memilih setiap tahun 20 orang, dan tahun ini juga kita dah memilih di kalangan penyewa-penyewa MARA yang mempunyai potensi untuk menyertai program Shopee MARA ini. Dan insyaAllah sekiranya mendapat impak ataupun mendapat galakan daripada usahawan di luar sana, mungkin pihak MARA akan meneruskan lagi pada tahun yang seterusnya khas untuk membantu usahawan memasarkan produk mereka di atas talian, insyaAllah. Dan yang seterusnya yang kita juga pihak MARA SQ membangunkan business network, yang mana lebih kepada platform pemasaran dan jualan. Business network ni adalah platform membantu usahawan tempatan mengadakan promosi dan jualan produk serta membina networking secara atas talian. Mereka ini adalah membuat live dan kita sebarkan dalam Facebook dan juga platform-platform lain supaya orang ramai mengenali produk-produk yang dihasilkan oleh usahawan. Program penelitian ini
bagi membantu usahawan untuk melibatkan perniagaan secara online melalui platform e-dagang terkenal, membangunkan laman sesawang, media sosial dan juga menetap sistem perniagaan. Yang banyak kita lebih kepada untuk membrandingkan produk-produk usahawan itu supaya produk-produk ini dikenali oleh orang luar sana. Bukan hanya menjadi jaguh kapung tapi boleh menjadi jaguh jaguh negeri lah katakan. Supaya produk-produk kita ini boleh dikenali, produk-produk Terengganu boleh dikenali oleh orang luar daripada negeri Terengganu. Sebab itu ada satu satu program yang bagus untuk memberitahu. Kalaulah produk kita tidak memberitahu pada orang ramai, maka orang tidak akan mengenali produk kita. Atau kita sendiri pun tidak akan dikenali kalau program-program macam ini, seperti ini tidak dibuat. Sebab itulah MARA banyak merancang dan juga melaksanakan program-program yang boleh memberi impak tinggi kepada usahawan dan juga meningkatkan pendapatan usahawan-usahawan. Dan seterusnya adalah coaching dan mentoring, yang mana MARA menggunakan khidmat profesional dan berkolaborasi bersama pemain industri bagi memperkasakan usahawan. Kita ada pembangunan dan penyelidikan, pemasaran dan penjenamaan, khidmat pakar runding, perakaunan dan kewangan, persijilan dan piawan, teknologi dan inovasi. Banyak program-program ini merupakan satu program untuk membangunkan usahawan yang disediakan oleh MARA bagi membantu meningkatkan prestasi dan produktiviti serta bertindak sebagai problem solver, yang mana program coaching dan mentoring adalah satu perkhidmatan profesional dari industri atau pakar perniagaan yang bertindak berfungsi sebagai pakar rujuk, pakar rujuk dan mentor berkaitan bidang yang berkenaan. Kita cari pakar-pakar yang boleh membantu usahawan ini supaya lebih berdaya saing dan boleh melestarikan perniagaan mereka untuk seterusnya. Okey. Dan seterusnya saya sedikit sebanyak untuk memberitahu pada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan jenis perniagaan premis MARA, jenis premis MARA yang ada di seluruh negara ini, dan saya memfokuskan kepada premis yang ada di negeri Terengganu. Yang pertama adalah Akik, yang keduanya adalah Bazaar, yang ketiga adalah Lok Komersial dan juga Kim dan Halapak. Dan yang mana kalau kita lihat kemudahan sokongan yang MARA bagi ini amatlah banyak sekali untuk usahawan, dan ruang-ruang niaga yang disediakan oleh MARA ini begitu harganya begitu mampu untuk disewa. Kalau nak kata murah tu memang amat murah lah berbanding dengan ruang niaga yang ada disewa oleh pihak-pihak usahawan ini yang mungkin secara dengan perseorangan ataupun agensi-agensi lain. Tapi kalau nak dibandingkan, saya kata memang MARA lah paling murah sebab saya bekerja dengan MARA, maka kena sokong lah. Tapi dari segi realitinya memang harga sewa ruang niaga ni dikenakan oleh pihak MARA amat berpatutan dan mampu untuk disewa oleh usahawan-usahawan. Yang ini adalah taburan premis perniagaan dan perusahaan MARA di negeri Terengganu yang ada. Semua daerah ada ruang-ruang niaga yang telah disediakan oleh pihak MARA. Kita ada di kalau di Kuala Nerus kita ada premis dan juga Lok Komersial. Kalau di Kuala Terengganu kita ada Akik, Bazaar, Lok Komersial. Barang kita ada Akik, Bazaar, Kim. Kim itu untuk kilang, dan besuk kita ada 4 Akik, 4 premis dan ada Akik dan juga Bazaar. Dan Hulu Terengganu kita ada Akik, 3 premis,
dengan ada 75 lot. Dan paling banyak lot adalah di Besuk. Kita ada 4 premis, bazar 4 tu, ruang niaga kita mempunyai ada 145 ruang niaga. Yang ini sekadar untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan ataupun usahawan di luar sana, terutama orang dari Terengganu yang mana memerlukan premis-premis yang masih kosong, tuan-tuan boleh menghubungi pegawai mara daerah ataupun boleh melayari My Usahawan. Di bawah My Usahawan ada My Premis yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat di mana kekosongan berada dan boleh berhubung dengan pegawai mara daerah yang berkenaan. Okey. Dan yang paling bagus dan paling mendapat sambutan hangat terutama dalam keadaan pandemik hari ini adalah produk pembiayaan mara ataupun produk pembiayaan perniagaan, yang mana hari ini banyak kerajaan telah mengumumkan produk-produk pembiayaan yang telah diberi oleh kerajaan, yang kalau tuan-tuan dan puan melihat dalam slide ini tak ada pun nyatakan S3P. Produk yang terbaru adalah yang MARA menawarkan adalah produk S3P yang mana hak maksimum sehingga RM50,000 tanpa penjamin, tanpa cagaran dan dilonggarkan sedikit, tidak memerlukan lesen PBT. Kalaulah usahawan-usahawan di luar sana kalau disebut tanpa cagaran, tanpa penjamin, memang ini adalah masa yang terbaik. Memang MARA ingin sangat membantu tuan-tuan dan puan-puan yang terkesan berkaitan dengan modal perniagaan. Inilah masanya ambil kesempatan, sebabnya peruntukan ini adalah terhad. Siapa cepat dia dapat. Sebab terhad dan perlu dihabiskan untuk tahun ini. Dan yang seterusnya adalah dipanggil SPAK, yang mana permohonan maksimum adalah RM10,000, memfokuskan kepada pembiayaan belia yang berumur 40 tahun ke bawah bagi melibatkan diri dalam bidang perniagaan. Dan yang kedua adalah SMAI, yang mana hak maksimum dia adalah RM50,000 pembiayaan kepada lepasan imamara bagi membantu mereka untuk menjalankan perniagaan yang bersifat komersial. Yang ini yang mana lepasan-lepasan imar, lepasan MARSM, lepasan KKKTN, lepasan IKN, lepasan GIAT, boleh memohon di bawah program, dalam bawah produk, bawah program SMAI yang mana hak maksimum sehingga RM50,000. Dan yang ketiganya, dana nita yang kalau tulis di situ sebanyak maksimum RM50,000 tapi telah hari ini dinaikkan sehingga RM150,000. Hak maksimum dia boleh mohon. Boleh mohon sehingga RM150,000. Sebab S3P dah RM50,000 maksimum dan dana nita hak maksimum RM150,000. Khas hanya untuk usahawan Bumi Putra sahaja. Usahawan Bumi Putra sahaja. Usahawan wanita Bumi Putra sahaja. Lelaki tak boleh. Sebab ni dah sebut dana wanita ni memfokuskan kepada wanita sahaja. Untuk mengembangkan perniagaan mereka. Kalau dulu hanya RM50,000 sahaja. Tapi hari ini telah diluluskan sehingga maksimum RM150,000. Yang boleh hak maksimum memohon kepada luar-luar di luar sana usahawan-usahawan wanita yang mempunyai perniagaan untuk dikembangkan bolehlah memohon di bawah produk pembiayaan ini di bawah program dana nita kerana hak maksimum dia sehingga RM150,000. Saya rasa inilah peluang-peluang yang terbaik untuk perempuan yang usahawan wanita di luar sana boleh memohon sehingga boleh meningkatkan
perniagaan dan juga melestarikan perniagaan mereka. Dan juga yang keempat, yang kelima dah kiranya, iaitu PUTEK yang mana memfokuskan kepada skim pembiayaan teknikal untuk pembelian mesin dan peralatan dengan nilai sebanyak 60% grant pembiayaan. 40% diberi di 60% ditanggung oleh usahawan, 40% diberi grant. Ini khas untuk pembelian mesin. Yang ini adalah memfokuskan kepada usahawan teknikal, terutama diberi fokus kepada lepasan Hikmah Mara. Dan yang seterusnya adalah produk SPIN. Produk SPIN yang mana hak maksimum permohonan sehingga RM500,000. Pembiayaan kepada usaha Bumi Putra bertujuan untuk meningkatkan kapasiti dan mengembangkan perniagaan mereka. Yang ini, yang kalau saya nyatakan, kalau tidak ada apa tu, penjamin dah cakap, yang ini ada. Yang ini SPIN, di bawah SPIN ini ada cagaran, ada perlukan penjamin dan juga fee deposit ataupun salah satunya penjamin, ataupun kalau tak ada penjamin boleh memohon, mengadakan cagaran seperti tanah. Yang kalau sekiranya tak ada tanah boleh juga dijadikan fee deposit 10% daripada jumlah yang diluluskan untuk permohonan. Yang itu perlu ada cagaran. Yang macam tu. Dan yang seterusnya adalah SPAD, yang ini memfokuskan kepada pembiayaan ditawar kepada kontraktor Bumi Putra bagi model kerja kontrak. Yang mana kontraktor di luar sana yang memerlukan modal, boleh memohon dengan MARA di bawah produk SPAD. Dan seterusnya adalah SPAD GLC. Kita ada SPAD GLC yang mana sehingga RM500,000 untuk program-program pembayaran kepada kontraktor Bumi Putra yang mendapat kerja daripada syarikat GLC. Dan seterusnya adalah SPIN Techno yang ni dah kiranya pembayaran kepada usaha berteknologi betulnya meningkatkan kapasiti dan pengembangan perniagaan ke arah IR 4.0, yang mana dulu ada, sekarang ni kita dah convert kepada produk lain. So usahawan-usahawan yang dalam bidang teknikal boleh juga boleh memohon dalam SPIN biasa. Yang seterusnya GEB, yang mana maksimum permohonan lebih kepada 1 juta pembiayaan ditawarkan kepada usahawan room big bagi menembusi pasaran ekspor kepada usahawan yang mempunyai potensi, yang mempunyai kemampuan untuk ekspor produk-produk mereka, boleh memohon di bawah program galakan ekonomi Bumi Putra iaitu GEB. Dan seterusnya adalah MISA yang mana permohonan sehingga ataupun maksimumnya 1.0 juta, ataupun boleh katakan 1 juta, yang skim ini pembiayaan khusus kepada usahawan automotif yang berhasrat untuk meningkatkan skop perniagaan. Yang ni memberi MISA, produk MISA ini memfokuskan kepada usahawan-usahawan dalam automotif yang memerlukan bengkel yang begitu besar atau pengembangan ataupun untuk meningkatkan perniagaan mereka, untuk membesarkan perniagaan mereka, boleh, tak cukup duit, boleh mohon dengan MARA di bawah program MISA. Yang ini memfokuskan kepada usahawan automotif sahaja yang mempunyai impian dan juga untuk membesarkan bengkel mereka, menambah cawangan ataupun mendapat projek-projek yang besar ataupun menjadi vendor-vendor dalam industri automotif, boleh memohon produk MISA, iaitu MARA Integrated Smart Auto. Yang seterusnya PRIM, permohonan sehingga 1 juta yang mana pembiayaan yang ditawarkan kepada pengilang Bumi Putra yang terlibat dalam bidang pengeluaran produk dan lain-lain perniagaan, yang mana program ini adalah program rantaian nilai perniagaan, yang mana usahawan-usahawan di luar sana yang memang ada kilang kilang yang mengeluarkan produk yang inginkan
yang inginkan perkembangan ataupun mengembangkan lagi ataupun beli mesin-mesin yang untuk membesarkan kilang mereka, boleh memohon di bawah prim. Dan yang seterusnya adalah sejung, yang mana had maksimum sehingga 5 juta, yang mana pembayaran kepada usahawan bumi putra yang kita kerjasama dengan bank melalui jaminan oleh MARA sehingga 80%. Ni banyak dan ramai juga usahawan-usahawan di luar sana yang telah membuat permohonan ataupun telah pun mendapat pembiayaan di bawah program sejun. Dan yang seterusnya adalah program-program ataupun pembangunan bisnes, program khas pembangunan bisnes yang telah MARA buat, yang telah MARA buat mengikut industri. Yang mana kalau ikut industri kita, 5 industri tadi, MARA telah memfokuskan dalam industri gaya hidup, iaitu MARA in fashion, aura, iaitu berkaitan dengan spa, hair and train, heat bubble. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat, kalau tengok logo heat bubble seperti mana saya pakai baju hari ini, logo heat bubble, iaitu program khas MARA di bawah gaya hidup, iaitu in business, program usahawan retail, program usahawan resort, yang mana usahawan-usahawan resort yang ada, yang kita banyak buat program di bawah, dipanggil Aura, di bawah PIO, sorry, di bawah PIO, program usahawan resort dipanggil program PIO, PURE, dan juga program pembangunan usahawan tekstil, tekstil, yang mana lebih kepada pembangunan produk-produk kerjasama dengan canggih untuk menghasilkan ataupun membangunkan usahawan menjual ataupun produk-produk berkaitan dengan fashion, dan juga di bawah perkhidmatan, yang mana program pembangunan usahawan profesional, program pembangunan usahawan profesional ini yang kita fokuskan adalah yang seperti mana yang sebelum ini saya sebut adalah di bawah program perkhidmatan, iaitu UNI Clinic, UNI Farmasi, dan juga program perucitan MARA My Mesra, yang mana kita bekerjasama dengan Petronas, kita masukkan di produk-produk usahawan ni ke My Mesra, Petronas, stesen-stesen Petronas yang ada di seluruh Malaysia. Dan yang seterusnya dalam dalam industri makanan dan minuman, yang mana kita membangunkan program pembangunan dari segi industri halal, industri halal yang memang kita fokuskan, kerana halal ini walaupun orang kita ni orang dah, orang Melayu, orang bumi putra, memang kita kata dah halal, tapi orang luar sana belum tentu lagi dapat melihat tuan punya produk. Maka halal ini adalah mewakili bahawa yang dibuat adalah bersih, suci dan halal untuk dimakan, sebab dia mewakili kita lah, mewakili usahawan itu sendiri yang untuk menyatakan bahawa produk ini adalah halal, dan produk halal ini memang satu, rata-rata menjadi sebenarnya amat diperlukan oleh orang luar sana supaya dapat meyakinkan bahawa produk ini halal untuk dimakan. Tanpa logo halal, maka terdapatlah was-was oleh pengguna-pengguna di luar sana. Yang mana program lain juga adalah ITEM, TPPU dan KIMA, ini adalah pusat-pusat yang membangunkan untuk pembangunan halal dan juga pembangunan produk. ITEM banyak menghasilkan produk-produk dalam menggunakan teknologi retail. Dan juga Gate to Global, yang mana untuk pemasaran produk-produk makanan dan minuman ke luar negara. Dan seterusnya adalah dalam sektor pembinaan, yang mana program pembangunan usahawan IBS dan juga program pembangunan teknologi usahawan, iaitu RE Industri, yang kalau kita lihat untuk industri RE, untuk industri RE yang sekarang ini yang giat diusahakan, dibangunkan, maka kita juga mengadakan program untuk teknologi usahawan ini, pembangunan usahawan RE Industri. Dan seterusnya adalah dari segi otomotif, otomotif program pembangunan usahawan tayar dengan ProWay,
program di bahagian utara, yang mana program ini untuk melahirkan usahawan membekal tayar yang kita bekerjasama dengan usahawan di bawah usahawan yang menggunakan jenama ProWay. Usahawan ini berada di Kedah, dan juga program pembangunan usahawan otomotif PAM, yang mana program ini kita mara buat kerjasama dengan Petronas, yang mana kalau kita lihat dulu stesen Petronas ini, PAM Petronas ini mempunyai bengkel servis. So sekarang ni dah tak ada. So kita mara bekerjasama dengan pihak Petronas untuk membangunkan kembali usahawan dalam otomotif ini dan services untuk servis kereta yang menggunakan nama PAM. Dan juga inilah program khas yang saya cerita tadi dengan logo-logonya sekali, supaya tuan-tuan dan tuan-puan boleh lihat secara jelas yang mana program-program khas ini juga yang kita tak masuk tadi adalah solar teknologi yang sedang kita bangunkan usahawannya. PO tadi adalah usahawan resort, dan juga super baker. Kita ada super baker yang buat kek-kek yang hebat-hebat, yang mahal-mahal. Kita tak nak fokus yang kek RM10 dah. Kita fokus kek yang mungkin harga ratusan, mungkin ribuan. Harga-harga kek tersebut yang boleh kita brandingkan dengan jenama-jenama yang baik, supaya kita boleh melahirkan usahawan yang mempunyai taraf mempunyai branding yang baik, dan juga usaha-usaha kek yang mempunyai branding yang tertentulah, supaya bukan lagi kita memfokuskan kepada kek-kek yang biasa ni. Mungkin kek yang kita bangunkan ialah usahawan-usahawan yang membuat kek yang boleh ditempah oleh istana, oleh VIP, dengan harga ribuan ringgit. Bukan lagi bangunkan usahawan dalam baker ini yang lahir yang harganya RM10, RM20, bukan gitu. Tapi walaupun ada, tapi dia boleh naikkan taraf usahawan itu sendiri ke arah yang lebih baik. Dan juga banyak juga hybrid teknologi, yang itu kita sedang melahirkan usahawan ataupun ibaratnya bengkel-bengkel dalam otomotif ke arah bengkel usahawan otomotif dalam hybrid, menggunakan hybrid teknologi ini, sebab dia bukan seperti bengkel biasa. Dia ada SOP dia mempunyai konsep dia sendiri, dan hari ini juga kita melihat kereta-kereta ataupun kemajuan teknologi banyak dah menggunakan hybrid teknologi. So kita bangunkan usahawan-usahawan dalam otomotif dalam menggunakan hybrid teknologi, dan juga yang saya sebut tadi dari segi aura, iaitu lebih kepada spa dan juga MF, lebih kepada mara in fashion, kita lahirkan usahawan-usahawan dalam fashion. Dan ada lagi banyaklah program-program khas yang sedang berjalan yang kita buat untuk memberi kemudahan kepada usahawan-usahawan di luar sana. So masa sudah tidak mengizinkan, ada 10 minit lagi, banyak lagi yang untuk saya bercerita, oleh kerana masa tidak mengizinkan saya memberi ruang dan peluang kepada sahabat saya untuk menceritakan sedikit berkaitan dengan Payamo, yang mana program Payamo ini program yang dibangunkan oleh Mara Negeri Terengganu untuk usahawan-usahawan Negeri Terengganu memasarkan produk mereka melalui Shopee. Kita mempunyai mempunyai kedai dalam Shopee yang nama dengan Payamo. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh mendengar sedikit sebanyak berkaitan dengan Payamo ini yang diterangkan oleh sahabat saya Ridwan. Cik Zainal, sebelum tu Cik Zainal. Kita ada soalan di Facebook, Cik Zainal, yang bertanya,
jawab simple. Masih banyak ke lagi ruang niaga yang kosong di Kuala Terengganu? Bagaimana untuk memohon? Dan soalan satu lagi adalah scheme berapa interest rate, berapa lama tempoh pinjaman? Okey. Yang untuk saya jawab yang pertama tadi berkaitan dengan apa tu? Ruang niaga. Ruang niaga. Ruang niaga tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke portal Mara, mara.gov.my dan pergi ke My Usahawan. Dalam My Usahawan itu dia ada list untuk My Premise. Boleh tekan kat situ My Premise. Dalam My Premise dia akan nyatakan. Tuan-tuan boleh pilih kalau kawasan Kuala Terengganu, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik di ruang tersebut, dia akan nyatakan di mana ruang kosong yang yang ada. Boleh isi terus melalui permohonan tersebut, dan ataupun lebih lengkap lagi tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi pegawai MARA daerah Kuala Terengganu untuk mendapat maklumat lebih tepat. Itu soalan yang pertama. Yang kedua untuk rate, untuk dikatakan apa ni, dia panggil apa, interest rate kan. Kalau spin dia kita buat 4% pada baki terakhir. 4% pada baki terakhir, bukan di flat rate. Kalau dikira, dihitung, dicampur lebih kurang 1.5 hingga 2% saja sebenarnya. Yang tu kita bagi 4% berdasarkan baki terakhir. Okey? Okey. Ada lagi soalan? Satu soalan, macam mana nak apply S3T daripada S3T. Okey. S3P ini tuan-tuan dan puan-puan boleh memohon secara online. Boleh isi secara online, di mana boleh pergi juga dalam My Usahawan. Dalam My Usahawan itu dia tulis My Loan. Dan klik boleh dalam My Loan itu dia ada list-list loan apa yang kita nak mohon. Termasuklah S3P ini. Yang kita sekarang ini memang kita wawarkan S3P ini kerana permohonan pembiayaan ini amat-amat sesuai dengan tuan-tuan dan puan-puan yang mengalami, memang yang terkesan dengan MCO hari ini kan, dengan COVID hari ini. Dan ianya tanpa cagaran, tanpa penjamin, tanpa deposit, dan dipermudahkan lagi tanpa lesen PBT. Biasanya kita perlu lesen PBT, sekarang ni dilonggarkan tanpa lesen PBT. Sebab kita faham mendapatkan lesen ni memang mengambil masa. So kita pemudahkan, dan boleh memohon sehingga RM50,000. Okay. Sehingga RM50,000 tu biasanya orang ramai akan terus memohon sehingga RM50,000. Tapi kita akan nilai balik keperluan sebenar mereka. Okay. Ada lagi soalan? Okay, so far tu saja soalan. Rasanya kita boleh jemput Cik Ridwan pula. Okay, Cik Ridwan, saya serahkan pada Cik Ridwan untuk menerangkan berkaitan dengan Payamo. Okay, dipersilakan Cik Ridwan. Cik Ridwan miuk tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Boleh dengar eh? Boleh, boleh. Okay. Ada keluar slide tak? Belum nampak lagi Cik Ridwan. Okey. Nampak dah? Okey. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Firstly, terima kasih kepada pihak SME Corporation Terengganu sebab invite. Sebenarnya daripada MARA, saya masuk ni daripada MARA. Okay, invite saya lah. Okay, daripada ledakan digital. Dan terima kasih juga kepada moderator kita, Cik Ain. Okay. Pihak MARA Terengganu sebab bagi peluang. Cik Zainal, terima kasih. Cik Zainal Abidin bin Yusof, ketua penolong pengarah bahagian usahawan kita yang sebenarnya banyak tolong usahawan di saat pandemik ni. Sampai sekarang program ni alhamdulillah diteruskan. Okey, program ni dah hampir setahun
di Mara, okey, hampir setahun kira daripada pandemik mula-mula start dulu. Okey, dia dilakukan masa first pandemik hari itu dan alhamdulillah diteruskan sehingga sekarang lah program ni. Jadi untuk kali ini kita nak start untuk fasa 2. Okey, Payang Mall untuk fasa 2 ni kerjasamalah di antara Ledakan Digital dan juga Mara Terengganu. Okey. Satu inisiatif Mara yang saya rasa sangat baiklah untuk bantu usahawan. Okey, usahawan yang terkesan akibat daripada COVID, yang kita tahu ramai usahawan kita still dari offline punya shop. Maksudnya wajib buka kedai and then tak dapat buat jualan disebabkan oleh pandemik yang kita rasanya sedia maklum. Dan idea ni diwujudkan. Okey, di mana Payang Mall ni adalah satu cara, okey, cara dan inisiatif pihak Mara Terengganu. Sebenarnya kalau tak silap saya memang first dalam Malaysia, ni first dalam Malaysia, memang Mara Terengganu yang buat untuk pertama kali, belum lagi belum lagi disalin. Okey, cara ni, method ni di mana-mana Mara negeri lain, rasanya first Terengganu yang buat. Okey, tahniah jugalah untuk Mara Terengganu. Okey, untuk bantu usahawan daripada offline kita tahu sekarang memang tak ada jual, okay, masuk ke dalam online, dan kita gunakan platform Shopee lah sebagai base untuk kita laksanakan program ni. Okey. Okey, seterusnya kenapa kami ataupun Ledakan Digital memilih Shopee? Sebab apa, banyak lagi platform lain kat luar kan sebenarnya. Okey, jadi untuk soalan ni kita buktikan dengan statistik lah. Ini adalah statistik yang paling latest yang saya dapat, okey, di Similarweb. Okey, di mana kalau kita boleh lihat, kita mesti ambil data yang sangat adil. Okey, jadi ni yang saya dapat official daripada Similarweb, dan kita ambil kalau nak berlawan ni kena berlawan nombor 1 dan paling hampir ni nombor 2. Ha, gitu. Tak acil lah kan, kita ambil data nombor 1 berlawan dengan nombor 10. Tak adil. Jadi kita ambil nombor 1 dan juga nombor 2. Okey, dalam e-commerce dekat Malaysia ni, dalam kategori e-commerce dan shopping, okey, nombor 1 yang kita tengok di data ni ialah Shopee. Okey, dan nombor 2 ialah Lazada. Okey, tu di dalam sektor atau bidang ataupun kategori e-dagang ataupun e-commerce. Okey, dan kita, jika kita lihat di dalam country rank, okey, di dalam Malaysia, Shopee ni nombor 4 yang paling banyak dilayari. Okey, pertama Google, YouTube, Facebook dan Shopee ialah nombor 4 paling ramai dilayari. Okey, jadi paling ramai tu berapa ramai? Okey, berapa ramai? Kalau kita boleh tengok sini, kalau kita, saya boleh tulis dekat bawah ni, Shopee dilayari hampir 54 juta kali. Okey, dan Lazada dilayari hampir 14 juta kali. Okey, dan kita boleh lihat gap number tu sangat besar di antara Lazada dengan Shopee, and then kita pilih Shopee sebagai base kerana macam kita tahu bila dalam kolam dah banyak ikan, marketing tu lebih mudah untuk dilaksanakan. Okey. Okey, jadi sebab-sebab lain yang kita boleh lihat selepas daripada pandemik ialah kita boleh lihat di visit and online retail store ni dah meningkat. Sebelum ni 85%. Okey, meningkat kepada 90%. Okey, hampir keseluruhan rakyat Malaysia dah sangat familiar membeli secara online. Hampir sekali kita boleh lihat sini 90% familiar. Maksudnya tak pelik. Kalau kata barang sampai kat rumah beli online tu, tak adalah orang terkejut. Eh, apa benda tu kan? Ha, okay, tak adalah orang terkejut. Sebab apa? Kalau daripada 1,000 orang, kalau 90%, okey, hampir 900 orang dah familiar membeli di dalam talian. Okey, jadi benda ni adalah data yang penting yang kita kena lihat kenapa memilih online sebagai platform untuk jualan kita pada hari ini dan juga pada masa akan datang sebenarnya. Okey. Okey, jadi hasil daripada projek ni, apa yang kita lakukan ni ialah kita akan memilih produk
yang akan dimasukkan di dalam Payamol Shopee. Okay. Dan link daripada produk tu okay, boleh digunakan. Setiap produk dia ada link masing-masing di Shopee. Dan sebagai kata pemilik produk ataupun owner lah, owner okay, ataupun founder okay, berhak untuk mempromosikan produk masing-masing dekat Facebook, media sosial masing-masing okay, dan meletak link yang kita berikan, yang Shopee berikan okay, dalam dia punya post, dan daripada situlah sebenarnya berlaku jualan okay, daripada follower pemilik okay, ataupun marketing team dia orang akan buat iklan okay, dan daripada situ boleh dapatkan link yang kita akan berikan dan akan dimasukkan ke dalam Facebook ataupun Instagram ataupun mana-mana media sosial yang boleh mereka iklankan. Okay. Jadi selain daripada tu, okay, kita gunakan sistem dropship dalam Payamol di mana kalau kita lihat, kita ambil komisen sebanyak 20% okay, daripada total jualan tu. Okay, 10% akan disimpan ataupun akan diberikan kepada pihak Shopee dan 10% akan kita gunakan untuk pembukusan barangan, staf dan tempat simpanan ataupun gudang barang. Okay. Jadi kita hanya ambil 20% sahaja komisen okay, daripada jualan bulanan tu. Okay, kalau anda berjaya menjual RM1,000, kami akan potong RM200 untuk komisen daripada kita punya program ni. Okay. Dan kontrak selama 1 tahun dari tarikh barang dimasukkan. Okay. Jadi apa yang kita lakukan lagi daripada program ni? Okay. Jadi kita ada kriteria produk yang kita pilih okay, disebabkan oleh saiz gudang kita ataupun kedai kita tidak berapa besar untuk setakat ni, sebab ni untuk fasa pertama. Okay, fasa kedua kita dah ada rancangan yang kita akan jalankan nanti. Okay, produk original usahawan Terengganu. Bila sebut Payamol ni, okay, kita nak produk tu original daripada usahawan kita. Okay, bukan produk daripada lain-lain yang orang kata kita tangkap muat je masuk. Okay, kebanyakan yang dalam program ni ialah usahawan daripada Terengganu sendiri. Okay, daripada Kemaman ada, daripada Besut pun ada. Okay, jadi kita pilih mengikut kriteria yang kita tetapkan, iaitu saiz dan berat yang bersesuaian, dan kemungkinan kita akan pilih di bawah 1 kilo lah. Okay, saiz ataupun berat yang di bawah 1 kilo berat tu. Okay, produk yang tahan lama, okay, produk yang tahan lama sekurang-kurangnya 2 bulan dan ke atas, itu lebih baik. Lagi lama lagi baiklah. Okey, produk yang tidak mudah pecah. Okey, sebab bila mengelibatkan postage ataupun pengepusan barangan ni, produk yang tidak mudah pecah tu adalah kita punya orang kata ciri-ciri yang kita nak dan penting untuk masuk ke dalam Payamol. Okey, dan macam biasa sentiasa ready stock. Ni sangat penting sebab ada produk yang mendapat sambutan yang sangat baik di Payamol tetapi disebabkan oleh stok yang selalu terputus menyebabkan sale pada usahawan tu jatuh, bukan disebabkan oleh tiada permintaan tetapi tiada stok. Kalau boleh kita nak produk tu sentiasa ready stock macam tu. Okay, next. Okay, jadi untuk fasa pertama Payamol 1.0 sebelum ni, okay, kita dah ada lebih kurang 20 usahawan okay, di dalam Payamol dan 38 barang telah dimasukkan okay, ke dalam Payamol. Okay. Alhamdulillah, kita boleh lihat daripada semasa ke semasa peningkatan sale tu nampaknya semakin hari semakin memberangsangkan. Okay, jadi kalau anda nak lihat hasil kerja ledakan digital, anda boleh masuk ke Shopee dan boleh type Payamol kerana ramai ataupun banyak usahawan daripada Terengganu ni. Okay, banyak usahawan daripada Terengganu yang kita pilih ni memang wajib menepati kriteria yang tadi. Okay, jadi semua usahawan dalam ni usahawan Terengganu kita. Ada juga yang beli dekat Payamol, chat dengan kami. Okay, chat dengan kami. Okay, berterima kasih. Berterima kasih kerana tak dapat balik kampung. Okay, tak dapat balik kampung tetapi boleh merasai
orang kata barangan daripada Terengganu. Contohnya macam rempah gulai, rempah masak cap bunga ros ni di antara barangan yang kita jual dalam Payang Mall. Ada yang berterima kasih daripada Johor, daripada utara yang tak ada peluang nak balik Terengganu disebabkan oleh pandemik, disebabkan oleh PKP lockdown, tapi still dapat merasa kata gulai Terengganu tu. Okey, ni di antara screenshot yang saya ambil daripada Payang Mall. Okey. Dan ini hasil gambar yang kita buat. Jadi usahawan hanya hantar produk sahaja di tempat yang kita tetapkan dan kita akan lakukan semua benda. Termasuk mengambil gambar ni, hasil-hasil yang kita dah lakukan. Okey, gambar ni pun boleh digunakan untuk membuat pengiklanan. Okey, jadi kita hasilkan secara profesional. Okey. Okey, ni adalah sampel lah. Okey. Jadi kalau kita lihat produk yang paling laris, okey, di antaranya ialah makanan, rempah ratus, dan kita ada juga produk baru iaitu aiskrim, okey. Ada Nisang Terengganu dan ada juga sos. Ini di antara produk yang top sale di Payang Mall. Okey. Seterusnya, okey, kita tengok perancangan akan datang. Okey, ini untuk next orang kata development kita, macam mana perancangan yang kita dah lakukan, dan saya dah bincang dah dengan Encik Zainal, dan kita akan buat secara berfasa dan berkala benda ni. Okey. Jadi untuk akan datang, kemungkinan kita akan gunakan Insta famous ataupun artis daripada Terengganu, contohnya lah kita contoh macam Mat Dang kan, Irwan Rizwan, maksudnya yang kita tahu bila sebut ikon-ikon ni, kita tahu tu memang daripada Ganu kita, fresh G2 punya, banyak G ni, kata Ikang kata kan. Okey. Jadi seterusnya kita akan kita dah securekan domain, okey, untuk website untuk carian, maksudnya untuk Google, kita tahu Google yang pertama bila melibatkan SEO dia melibatkan website. Jadi kita akan akan buat carian ataupun SEO supaya orang mudah cari produk-produk usahawan Terengganu. Okey, contoh kita type dalam Google macam mana nak beli rempah cap bunga ros. Jadi di Google akan tunjuk, okey, beli dekat Payang Mall. Macam tu. Itu salah satu strategi yang boleh kita gunakan, dan ni pun dalam perancangan. Okey, disebabkan oleh limitasi gudang simpanan kita yang tak berapa besar, insya-Allah kita akan cari tempat yang lebih besar, okey, satu tempat yang lebih besar untuk kita masukkan barang-barang yang bersaiz besar. Sebelum ni kita ada limitation kan pada 1 kilo saiz yang kecil. Okey. Bila kita dapat gudang yang lebih besar, insya-Allah kita akan boleh masukkan produk Terengganu mungkin yang lebih besar atau berat. Okey, seterusnya kita rancang untuk laksanakan YouTube channel, okey, dan juga kita ada YouTuber sendiri untuk Payang Mall, dan kita akan laksanakan team marketing yang lebih agresif. Dan yang paling penting bagi saya ialah duit pengiklanan, okey, duit pengiklanan daripada Shopee Ad, Facebook Ad dan Google Ad ni untuk tujuan marketing dan untuk bagi tahu orang ramai tentang kewujudan, okey, Payang Mall tu sendiri. Okey, jadi itu saja presentation saya untuk hari ini, pendek tapi rasanya anda dapat tangkap apa yang saya nak bagi tahulah. Okey. Terima kasih. Okey, okey, sebelum tu kita ada satu soalan lah, barangan selain makanan atau minuman boleh ke? Okey, macam ni kepada Tuan Jack, sebenarnya boleh, okey, cuma kena hantar dulu sebab kriteria yang kita lihat tu, contoh kalau makanan, contoh macam barang tu cepat rosak, memang kita terpaksa tolak. Okey, tapi kalau contoh barangan selain makanan, kita ada juga barangan selain makanan di Payang Mall. Contoh macam painting punya art, tu bukan bawah-bawah makanan lah. Tapi sebab dia unik dan kita masukkan juga ke dalam Payang Mall kita. Okey. Okey, soalan seterusnya, kalau postage untuk cookies akan dibungkus guna bubble wrap ke? Okey, disebabkan kita dah ambil 10% daripada charge perkhidmatan yang kita lakukan tu, bukan setakat bubble wrap, tetapi sekali dengan webill punya apa tu cost dan juga plastik pun kita akan tanggung sekali. Okey.
Okey, kalau nak tahu lebih lanjut berkaitan dengan Payang Mall ni, contact direct dengan Cik Ridwan ke? Boleh contact dengan Cik Zainal, boleh dengan saya pun boleh. Tak ada masalah. Okey, so far tak ada soalan lain dah. Okey, terima kasih. Okey, nampaknya banyak perkongsian, banyak maklumat yang diperolehi daripada Mara, daripada Cik Ridwan sendiri melalui Payang Mall. Jadi kalau in case tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang soalan lain, tuan-tuan boleh berkaitan Mara atau Payang Mall, tuan-tuan boleh berhubung direct dengan Cik Zainal atau kontak saja nombor pejabat Mara di daerah masing-masing lah. Okay, so saya tamatkanlah sesi kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Encik Zainal daripada Mara dan Encik Ridwan. Sama-sama. Sama-sama. Okay.